Assalamualaikum dan selamat petang. Jadi hari ini kita bersama dengan Encik Rozi bin Taib, merangkap pengurus pasukan Kerteh FC. Okey, seperti biasa kita ada empat soalan kepada Encik Rozi. Pertama, apakah komen Encik Rozi prestasi keseluruhan pasukan Kerteh FC selepas empat perlawanan? Alhamdulillah, keseluruhan prestasi meningkat dari satu game ke satu game. So tak perlu panik, teruskan misi dan perjuangan demi rencana di dada. Diharap pemain-pemain mengikut taktika yang telah diatur oleh jurulatih. Okey, Encik Rozi, untuk soalan kedua, walaupun Kerteh FC antara pasukan yang terbanyak menjaringkan gol, dalam masa yang sama juga banyak juga bolos. Jadi apakah masalah sebenarnya, Encik Rozi? Okey, tak dinafikan rekod jaringan KFC setakat ini antara terbanyak dalam liga. Yeah. Tapi bolos pun makin teruk. Makin teruk. So masalah adalah antara komunikasi serta keyakinan setengah pemain di dalam padang. So insya-Allah coach-coach sudah kena pasti dan memperbaiki dari semasa ke semasa dalam latihan. Insya-Allah. Okey, untuk soalan ketiga, Encik Rozi. Transfer window selama 2 minggu telah dibuka baru-baru ini. Jadi apakah Kerteh FC akan membawa masuk muka-muka baru? Kalau ada, berapa ramai yang akan masuk? Okey, sudah tentu KFC akan ada membawa masuk pemain baru, iaitu seramai 3 orang untuk setakat inilah. Okey, untuk memantapkan lagi tim KFC dalam menghadapi Liga Amatur Terengganu 2019. Jadi kemungkinan akan ada lagi lah bertambah. InsyaAllah akan ada, bergantung kepada pengurusan KFC. Okey, Encik Rozi, untuk yang terakhir, apakah harapan Encik Rozi dan pasukan untuk perlawanan derby menentang Paka City FC pada hujung minggu nanti? Okey, saya mewakili pemain, coach, pegawai dan juga atas KFC mengharapkan pemain-pemain memberi komitmen 100% pada game menentang Paka City. So tiada yang mustahil untuk dalam bola sepak. Okey, usaha bersama, doa bersama, tawakal bersama, insya-Allah kemenangan milik kita. Baiklah. Sekiranya begitu, diucapkan selamat berjaya kepada Kerteh FC The Oilers dan insya-Allah sedengar katanya akan ada live pada hujung minggu nanti dan semoga membawa pulang 3 mata. Terima kasih, Jorge. Insya-Allah. Terima kasih.